إلهي يا سميع يا بصير. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا. Tidakkah kalian mengetahui? Tidakkah mereka mengetahui? Annallah, sungguhnya Allah yang alamu mengetahui sirrahum, apa yang ada dalam hati mereka. Wa najwahum, apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Maksudnya, wa najwahum, dan bisik-bisikan mereka di antara mereka. Wa annallah, dan sungguhnya Allah, Allamul ghuyub, adalah maha mengetahui perkara yang ghaib, perkara yang tidak nampak mata. Jadi orang-orang munafik ini, hakikatnya itu ya bisa sih, mereka ini enggak paham sama Gusti Allah itu, enggak paham. Tidak tahukah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan di hati. Zahirnya menampakkan kayak orang, kayak santri gambarannya ya. Kayak orang Islam taat kayaknya, tetapi batinnya itu mengingkari Allah dan utusannya Allah. Allah tahu semuanya. Kalau tidak ada orang-orang Islam berkumpul sama antara mereka, mereka membicarakan orang Islam, gunjing orang Islam, gunjing baginda Nabi, gunjing agama. Wa anna Allah, dan sungguhnya Allamul Ghuyub, Allah adalah maha mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada yang gaib bagi Allah SWT. Semuanya itu nampak semuanya. Alladzina, orang-orang yalmizun. Kemudian ketika datang ayat sedekah, orang-orang Islam itu sama sedekah. Itu masuk ciri para sahabat baginda Nabi itu, kalau dapat amalan itu seweneng. Ada yang sedekah, yaitu mereka itu sama sedekah semampu mereka. Yang punya harta banyak, sedekah yang banyak. Yang punya harta sedikit, sedekah sedikit. Bahkan di antara mereka para sahabat itu sehari itu penghasilannya hanya 3 dirham. Ya, 1 dirham itu untuk modal, 1 dirham untuk hidup sehari, 1 dirham untuk sedekah. Jadi memang betul-betul menyisihkan hartanya itu untuk sedekah setiap hari. Orang-orang munafik ini adalah ya orang yang sangkeme itu, yang enggak bisa berhenti. Lisannya itu enggak mau berhenti. Lisannya itu tajam. Ketika melihat ada orang-orang Islam, orang-orang iman memperbanyak sedekah, maka dia ini mengatakan, alah, orang yang pamer, tukang pamer ini. Kemudian kalau ada orang-orang iman yang sedekahnya hanya sedikit, gitu, alah, Allah loh, enggak butuh dengan sedekah yang segini. Gitu. Jadi ya begitu, orangnya itu enggak pernah berhenti ngomong. Ada orang banyak, dikatakan riya. Sedekah banyak dikatakan riya. Ada sedekah sedikit dikatakan Allah enggak butuh katanya. Enggak diterima Allah. Alladzina, yaitu orang-orang yalmizuna, yang mereka itu mencela. Al-mutawwi'ina, orang-orang iman yang bersedekah dengan banyak. Minal mu'min, dengan orang yang, daripada orang-orang yang beriman. Fis sadaqati, di dalam sadaqah. Al-mutawwi'in, orang-orang yang memperbanyak. Minal mu'min, dari orang iman. Fis sadaqati, di dalam sadaqah. Walladzina, dan mencari pahala yang banyak maksudnya. Walladzina, dan orang-orang la yajiduna, dan mencela orang-orang iman. La yajiduna, yang mereka ini tidak mendapatkan. Illa jutakum, kecuali hanyalah sekuat mereka. Dari yang melarat-melarat pun orang iman juga sedekah. Ini sedekahnya sedikit. Melihat orang iman sedekah banyak, dicela. Melihat orang iman sedekah sedikit, dicela.
Wayasharuna, maka mereka meremehkan minhum orang-orang iman itu. Sakhirallahu, justru Allah meremehkan minhum mereka orang-orang munafikin. Mereka meremehkan orang-orang yang beriman, Allah meremehkan mereka. Walahum, menghina mereka. Walahum, dan bagi mereka orang-orang munafikin, ada pun siksa alimun yang menyakitkan. Jadi orang itu janganan. Jadi sifatnya munafik itu begitu. Apa-apa itu melihat orang itu kayak nyalahkan aja itu. Kenapa kamu ini? Belum waktunya sholat kok ke masjid? Mau pamer loh. Gak ada orang lari-lari masbuk, sudah kanggu itu kamu itu sholatmu itu. Ya, jangan begitu. Ya istilahnya sebetulnya lisan itu gak bisa berhenti itu mencela orang iman. Maka hati-hati itu orang-orang munafik ini juga gak bisa berhenti lisannya itu mencela orang iman. Ada aja yang diomongkan. Orang sekarang ini sudah banyak HP. Dikira enggak ada orang mencela habis-habisnya dalam HP. Celah sana, celah sini, celah sana, celah sini. Status celah. Mencela orang kemana-mana. Makanya hati-hati. Harus seperti itu. Itu amalannya orang-orang yang nakal zaman baginda Nabi. Orang-orang munafik. Istaghfir. Mintakanlah istighfar, mintakanlah ampun. Wahai Muhammad, lahum bagi mereka. Aula tastaghfir lahum, atau engkau tidak memintakan ampun bagi mereka kepada Allah. Sama saja sebetulnya. In tastaghfir, bila kamu engkau minta ampun lahum untuk mereka 70 kali, wala yaghfiru, maka tidak sekali-kali tidak akan mengampuni Allah lahum bagi mereka. Bagaimana Nabi itu ya saking sayangnya kepada umat ya. Itu orang munafikin yang sudah kayak begitu dimintakan ampun oleh baginda Nabi. Sampai ketika ayat mengatakan kalau kamu mintakan ampun 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Baginda Nabi, ya semoga kalau tak lebihi 70 kali diampuni sama Gusti Allah. Saking sayangnya sama umat, masih minta ampun lagi kepada Nabi untuk mereka. Karena Nabi itu sayang banget kepada umat. Orang yang nakal kayak begini itu loh masih dipikirkan terus bagaimana Nabi. Dari yang demikian itu, ya Allah, sungguhnya mereka kafaru, mereka kafir billahi, kepada Allah wa rasulih, dan utusannya Allah. Wallah, dan Allah la yahdi, tidak akan memberi petunjuk. Omal kau fasikin, orang kaum yang fasik suka berbuat maksiat. Ya baginda Nabi dipilih menjadi seorang nabi ya, karena punya sifat-sifat yang hebat kayak begitu. Enggak pernah putus asa. Sayangnya kepada umat itu enggak pernah pupus. Dan tidak pernah putus asa melihat umat yang nakal atau yang tidak pernah putus asa. Semoga Allah perbaiki dia. Semoga Allah ampuni dia. Semoga terus begitu. Makanya begitu dilempari batu di Taif itu kan. Malaikat sang datang. Ini tak hancurkan saja. Bagaimana Nabi orang tahu, jangan. Semoga nanti anak cucunya nanti kan jadi orang-orang Islam. Semoga dia orangnya begitu. Ambiya itu begitu. Gak dikit-dikit, ini orang gak bener ini. Ini pasti kalau melahirkan anak juga anak yang gak bener, cucunya juga gak akan bener. Orang sebenarnya itu bukan wataknya dai. Bukan wataknya. Kalau para ambiya itu gak begitu. Coba bagi Nabi Musa AS berkumpul dengan orang nakal-nakal Nabi Musa itu. Aneh-aneh Bani Israel itu. Tetapi beliau itu tetap sabar. Baru saja selamat dari kejaran Fir'aun, baru saja melihat mukjizat, yaitu lautan terbelah 12 jalan dilewati oleh mereka. Baru saja selamat melihat orang-orang yang
menyembah berhala. Nabi Musa, buatkanlah kami Tuhan kayak mereka itu loh. Astagfirullah. Ya, nakal-nakal itu. Tapi Nabi Musa itu sabar. Sabar, pokoknya itu orang itu sabar. Terus tidak putus asa. Fariha bergembira al-mukhallafuna. Orang-orang yang tertinggal, yang tertinggal dari ikuti perang Tabuk, bimak'adihim di tempat bimak'adihim dengan duduk mereka. Khilafa Rasulullah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat. Wakarihu dan mereka tidak menyukai ayyujahidu untuk berjuang. Bi amwalihim dengan harta mereka wa anfusihim dan diri mereka. Fi sabilillah di dalam jalannya Allah. Wa qalu dan mereka berkata, la tangfiru janganlah kalian berangkat untuk berjuang. Fil harri dalam kondisi panas. Jadi mereka itu seweneng kalau ditinggal enggak bisa ikut hurut, seweneng. Bahkan mereka itu bilang sama teman-temannya, sama orang-orang, panas-panas gini kok berangkat. Kapan-kapan aja kalau musim dingin. Kalau dingin-dingin kok berangkat. Kapan-kapan saja kalau sudah hangat. Katanya. Orang cari alasan itu ya ada aja. Panas itu memang enggak enak, tapi dingin juga enggak enak. Nanti kalau enggak panas, enggak dingin. Kalau enggak panas, enggak dingin, kalau lagi sakit, ya dibuat alasan lagi sakit. Padahal ya enggak sakit. Disakit-sakitkan. Kul katakanlah wahai Nabi Muhammad, naru jahannam neraka jahannam, atau api jahannam, naru jahannya api jahannam. Asyadu adalah lebih kharran panasnya. Kalian tidak mau berjuang gara-gara panas. Api jahanam lebih panas daripada udara ini. Laukanu kalau adanya mereka yafahun, faham, mengetahui. Kalau ya tahapu maka hendaknya mereka tertawa kolilan sedikit di dunia. Walyabku dan mereka menangis di akhirat. Kasiran dengan banyak jazaan sebagai balasan. Dimakan yaksi pun dengan apa yang mereka kerjakan. Di sini orang-orang munafik ini begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alif bina kulubi wa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.